Rinaldi dan yang baru adalah Julian. Kemudian para pengawas, bapak ibu para kepala sekolah, guru-guru kalian di sekolah subur, anak-anak kami yang kami sayangi, panitia kegiatan rapat rutin dan perpisahan kepala sekolah Pak Rinaldi dan keluarga besar SD Sudur. Saya atas nama Dinas Pendidikan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Rinaldi yang sudah membaktikan dirinya di SD Sudur ini, kemudian sudah pindah karena terangkat sebagai guru P3K. Pada Ibu Julia, kami mengucapkan selamat menjadi pimpinan Sekolah SD Sudur. Semoga kerja baik yang sudah dibuat oleh Pak Rinaldi bisa dilanjutkan. Kemudian saya minta kepada Ibu, tolong disahkan ke depan. Sekarang kita lihat sudah sekolah Sudur ini sudah bagus. Mari program yang ke depan adalah bagaimana dengan gerakan sekolah merdeka atau sekolah penggerak. Kemudian karena kita adalah daerah lahiran Islam, saya ingin bahwa Ibu memprogramkan tadarus Al-Quran. Jadi diprogramkan tadarus Al-Quran, nanti coba dibuat kesepakatan apakah ada sekolah yang membuat program satu hari satu juz. Kalau tidak bisa, mungkin seminggu satu juz. Jadi kalau seminggu satu juz, baru khatam dia 30 minggu, lebih kurang 7 bulan. Kan? Karena satu tahun, 56 minggu. Jadi, kita berharap nanti kesepakatan sama kawan-kawan dulu bagaimana program tetap mendapatkan. Kita berharap setiap sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang menamatkan siswanya ada program khatam Al-Quran. Jadi bukan programnya, bukan sekolah kita tidak lagi program bisa baca Quran, tapi sekolah wajib anaknya sudah khatam Al-Quran. Jadi bukan lagi bisa baca khatam. Hanya kalaupun nanti anak-anak kita tamatkan dari SD, mereka sudah khatam Al-Quran. Kita berharap manfaatnya di dunia dan akhirat kepada kita semua guru, bagaimana anak-anak kita ini semuanya bisa